Hari ini memang kita gabung dengan Polres untuk melakukan penindakan kepada anggota kendaraan yang telah melanggar ketentuan perparkiran. Di sini ada beberapa yang kita gembok. Nanti mekanismenya kepada masyarakat sudah diberikan informasi di kendaraan tersebut agar menghubungi Dinas Perhubungan Kota Depok atau dengan Polres Kota Depok. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian dari Pak Propam Polres Kota Depok untuk melakukan penertiban parkir liar yang ada di sepanjang Jalan Margonda, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan, tepatnya di depan Polres dan sampai dengan hasilnya dapat terpa kendaraan Bu yang dikena tegur Bu. Saat ini tadi sudah ada beberapa kendaraan yang sudah kita amankan. Ya, ada kendaraan pribadi, kemudian ada kendaraan roda 2 yang kita amankan dalam rangka efek jera jangan sampai nanti mereka melakukan parkir liar kembali di sekitar sepanjang Jalan Margonda ini. Waduh, kan sepanjang Margonda ada larangan parkir. Kira-kira apa himbauan Bu untuk depan Bu dari lantas? Ya, himbauan-himbauannya kepada masyarakat ataupun kepada yang berkepentingan untuk melakukan urusan-urusan baik itu di bank, baik itu di kepolisian, silakan untuk mengambil parkir atau menempatkan kendaraannya di tempat yang memang diupayakan untuk lahan parkir. Misalnya ada di pemerintah Depok, kemudian ada di samping Sinar Jaya, silakan untuk mengambil parkir di sana.